Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumitin thumma amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan, La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Yang artinya, janganlah seorang bepergian jauh kecuali ke tiga masjid. Yang pertama adalah masjidi hadha, masjidku ini, maksudnya masjid Nabawi, kemudian wa masjidil haram dan masjidil haram, kemudian yang ketiga masjidil aqsa dan masjid al-aqsa di Palestina. Hadis ini dijadikan oleh sebagian pihak untuk mengharamkan bepergian jauh untuk ziarah kubur. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati, pendalilan ini tidak tepat karena hadis yang sudah kita baca tadi itu temanya tentang masjid, bukan tentang ziarah kubur. Coba kita perhatikan teks hadisnya itu dalam masalah masjid. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah seorang bepergian jauh kecuali ke tiga masjid. Jadi makna hadisnya ke barat, tapi kemudian pendalilannya itu ke timur, tidak akan pernah ketemu. Hal ini diingatkan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam Ihya Ulumuddin jilid pertama halaman 244, di mana beliau menyatakan, wal haditsu innama warada fil masajid wa laisa fi ma'na al-masyahid. Hadis ini temanya berbicara tentang masalah masjid. Perhatikan, masalah masjid walaisa fi ma'naha al-masyahid, dan tidak masuk di dalam konteks atau teks hadis ini adalah al-masyahid. Masyahid itu termasuk adalah al-kubur, ya, kuburan ataupun tempat-tempat bersejarah. Kuburan termasuk kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan para sahabat, kuburan para ulama, kuburan orang-orang saleh, dan termasuk kuburan bapak dan ibu kita. Kemudian yang kedua, makna hadis, larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, itu maksud larangannya adalah larangan yang sifatnya afdoliyah saja, bukan larangan haram. Jadi kalau boleh kita buat satu makna yang lebih mudah dipahami, hadis itu, dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang kalau mau bepergian jauh, ya, membutuhkan bekal yang banyak, membutuhkan waktu yang banyak, yang mungkin akan memakan tenaga, juga waktu, kemudian lelah dan sebagainya, maka hendaknya kalian usahakan bepergian ke masjid yang jelas-jelas ada keutamaannya, yaitu tiga masjid tadi, karena di muka bumi ini hanya tiga masjid inilah yang memiliki keutamaan secara khusus yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lain di atas muka bumi. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Sebagaimana kita sudah maklumi bersama, ya, tentang hal ini. Nah, tetapi ini hanya sifatnya anjuran, afdoliyah saja. Artinya, kalau kalian kemudian bepergian jauh dalam rangka untuk ziarah mengunjungi masjid ke selain masjid yang tiga ini juga diperbolehkan, bukan haram. Semisal kita dari Solo mau ke Masjid Istiqlal Jakarta, ya, mau merasakan sholat di sana, ya, boleh saja. Disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, ya, jilid 9 halaman 106, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya wal muradu annal fadilata atamata innama hiya fi syaddi rihal ila hadhihi ats-tsalatsati khassatan. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah sesungguhnya keutamaan, berarti kan keutamaan al-fadilah, keutamaan itu yang sempurna hanyalah akan terwujud dengan bepergian jauh ketiga masjid ini secara khusus, karena memang memiliki keutamaan, ya, yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lain di atas muka bumi ini. Juga dalam halaman lain, jilid 9 halaman 168, juga beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa fi hadal hadith, maksudnya Imam Nawawi, wa fi hadal hadithi
fadilatu hadhihi al-masajidi al-thalathati wa fadilatu syaddir rihal, ya, wa fadilatu syaddir rihali ilaiha. Dalam hadis ini terdapat sebuah penjelasan akan keutamaan tiga masjid ini, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Haram, serta terdapat keutamaan syaddur rihal ilaiha, melakukan perjalanan jauh menuju kepadanya, kepada tiga masjid ini. Kenapa? Li'anna ma'nahu indal jumhurin ulama la fadilata fi syaddir rihali illa masjidi ila masjidi ghairiha. Karena menurut mayoritas ulama, makna hadis ini adalah tidak ada keutamaan atau kurang adanya keutamaan dalam seorang bepergian jauh ke selain tiga masjid ini. Jadi ini hanya masalah mana yang lebih utama. Kalau kita punya dana, punya kemampuan, punya waktu, ya karena itu jarak jauh, ya membutuhkan banyak hal pengorbanan juga, maka lebih utama ke tiga masjid ini, jangan ke masjid yang lain, eman-eman gitu ya. Jadi ini masalahnya bukan antara haram atau tidak, tapi hanya masalah utama mana, mana yang lebih utama saja. Kalau kemudian kita menjadikan hadis tadi ya, la tusyaddur rihal, sampai akhir hadis tadi, larangan dalam hadis itu kita maknai secara umum bahwasanya tidak boleh melakukan bepergian jauh kecuali ketiga masjid ini, itu nanti konsekuensinya akan menimbulkan banyak hal-hal yang harus diharamkan ya dengan hadis itu. Banyak sekali, misalkan bepergian jauh untuk berobat juga nggak boleh, karena kan tidak ketiga masjid. Kemudian bepergian jauh misalkan untuk misalkan berdagang, berniaga juga nggak boleh, ya karena berdagangnya, berniaganya tidak ketiga masjid itu. Atau kemudian bepergian jauh untuk bekerja sebagai duta besar di satu wilayah negara juga enggak boleh. Bepergian jauh untuk silaturahim kepada kerabat juga enggak boleh karena tidak ketiga masjid itu, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini tentu bertentangan sekali. Tidak ada seorang pun ulama yang kemudian mengharamkan bepergian jauh untuk kemaslahatan dan tujuan-tujuan yang sudah kita sebutkan, walaupun tidak ke tiga masjid ini. Tidak ada seorang pun yang mengharamkan. Berarti kalau kita, bahkan dalil-dalil yang ada menunjukkan kebolehannya. Sehingga kita perlu pahami bahwa larangan ini bukan larangan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang secara tekstual, bahwa hadis itu melarang seperti ini secara umum. Tidak. Jadi maknanya harus dikembalikan kepada para ulama kita, bagaimana kemudian mereka ini menjelaskan kedudukan ataupun maksud dari hadis yang kita sampaikan tadi. Perlu untuk diketahui bahwasanya ziarah kubur itu merupakan perkara yang disunahkan dalam Islam, dan ini dengan kesepakatan ulama. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, kemudian hendaknya sekarang kalian ziarah kubur. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk ziarah kubur, fazuruha, ya, dengan kalimat perintah, ya, ini menunjukkan ini sesuatu yang diperintahkan. Dan para ulama kita rahimahullah mengatakan ziarah kubur itu perkara yang disunahkan dengan kesepakatan ulama. Siapa? Di antaranya adalah Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 544 Hijriah, dalam kitab beliau Asy-Syifa Bita'rifi Hukukil Mustafa halaman 2 atau jilid 2 halaman 83. Beliau rahimahullahu mengatakan, wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunanil muslimina mujma'un alaiha wa fadilatun muragabun fiha. Yang artinya bahwa menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW itu termasuk sunnah dari sunnah-sunnahnya kaum muslimin, yang disepakati ulama akan hal itu, yang memiliki fadilah keutamaan dan diberikan dorongan kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut. Perintah ziarah kubur itu kan sifatnya adalah mutlak. Ya, fazuruha, hendaklah kalian ziarah kubur. Mutlak, Nabi Muhammad tidak membatasi dengan batasan tertentu. Misalkan yang jarak jauh tidak boleh, jarak safar tidak boleh, yang 80 km tidak boleh, ataupun
kalau yang di bawah 80 km boleh. Tidak ada seperti itu. Hadisnya bersifat mutlak. Mutlak, enggak ada batasan. Maka dalam kaidah kita katakan sebagaimana sudah ma'rufah kaidah ini bahwasanya al-amru al-mutlaqu yu'malu ala itlaqihi ma lam yarid dalilun yuqayyiduhu. Jadi perintah mutlak itu kita amalkan sesuai kemutlakannya selama tidak ada dalil lain yang membatasinya. Nah, kita tahu bahwasanya tidak ada dalil yang membatasi akan hal ini, kemudian kalau yang jarak safar tidak boleh, kalau yang jarak tidak safar boleh, tidak ada. Maka melakukan perjalanan jauh untuk menuju untuk berziarah kubur kepada kubur Nabi Muhammad SAW, kepada kubur para ulama, kubur para orang-orang saleh, termasuk kubur orang tua kita, itu diperbolehkan. Coba bayangkan seandainya kubur orang tua kita itu jauh, jaraknya lebih 80 km. Kemudian kita mengikuti pemahaman yang mengharamkan ziarah kubur dengan jarak seperti itu, maka amat sangat besar kemungkinan si anak tidak akan pernah menziarahi kubur ibunya sepanjang hidupnya atau orang tuanya sepanjang hidupnya. Ini apakah masuk logika yang seperti ini? Tidak mungkin. Ini satu hal yang su'ul adab dan bisa jadi itu termasuk perkara yang bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Para ulama kita sudah menjelaskan akan keutamaan hal ini dan anjuran hal ini, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Hampir semua ulama empat madhab berpendapat seperti ini dan tidak ada yang menyelisih kecuali segelintir orang saja. Di Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 8 halaman 272 beliau menyatakan wa alam anna ziyarata qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahamil qurubati wa anjaha al-masa'i. Ketahuilah sesungguhnya ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk qurbah yang paling penting dan perbuatan terpuji yang paling memberikan keberuntungan. Fa idan sarafa al-hujjaj wal mu'tamirun min Makkah ta ustuhibba lahum istihbaban muta'akkidan ayatawajjahu ila al-Madinati li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam wa yanwi az-zairu ma'a ziyarati ataqarrubu ataqarruba wa syaddar rahli ilaihi was-salata fihi. Kemudian beliau melanjutkan, maka apabila orang-orang yang haji dan umroh telah selesai dari kota Mekah, dianjurkan bagi mereka dengan anjuran yang sangat kuat untuk menuju kota Madinah untuk menziarahi kubur Nabi, dan orang-orang dan orang yang berziarah hendaknya bersama ziarah yang dia lakukan meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan jauh kepadanya. Perhatikan ya, melakukan perjalanan jauh kepadanya kubur Nabi serta melantunkan sholawat di dalamnya. Keutamaan menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dalam beberapa hadis ya, banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Adapun kalau diketemukan sebagian pendapat ya, para ulama yang secara zahir sekilas ucapannya itu melarang melakukan perjalanan jauh untuk menziarahi kubur, termasuk kubur Nabi Muhammad atau kubur orang soleh atau kubur para ulama atau kubur bahkan orang tua kita ya, itu memang ada, tapi cuma segelintir orang yang bisa dihitung dengan jari. Itu pun kalau kita telusuri penjelasan para ulama yang lain bahwa kalam mereka atau ucapan mereka itu tidak bisa dipahami secara harfiah, secara tekstual seperti itu. Tapi ada kemungkinan yang dimaksud mereka ini adalah berziarah kubur dalam rangka sekedar untuk ingat mati, gitu loh. Bukan untuk karena kemuliaan kuburan itu seperti kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Atau bukan karena hak kekerabatan seperti orang tua kita, ya? Atau yang lain. Kalau untuk sekedar ingat mati, ya kuburan di daerah kita yang dekat sudah ada. Memang ada sebagian yang melarang secara mutlak, seperti
Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Itu pendapat beliau ya, kita sekedar hormati itu tidak ada masalah karena itu pendapat beliau. Tapi yang jelas pendapat ini menyelisih hampir semua ulama kita ya, empat madhab ya, dan kita tidak pakai ya. Dan kalau kita tidak mengikuti pendapat Syekh Ibnu Taimiyah bukan berarti kita merendahkan beliau. Kita ingat ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu qauluhu ila sahibi hadzal qabr, bahwasanya setiap orang siapapun dia bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.